Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan usahawan Nur Nielova akhirnya buka mulut mengenai perang dingin yang terjadi di antara dia dan aktris Nur Fazura yang berlanjutan sejak 13 tahun yang lalu. Ujar Nielova dia ingin menamatkan segala tercetus dan meletakkan nokta kemelut yang terjadi antara dia dan Fazura. Bila saya fikir balik, dah berbelas tahun perkara ini berlaku, takkan saya nak tunggu berpuluh tahun baru nak lakukan sesuatu. Jika saya diberikan peluang dan ruang untuk berdamai dan meletakkan segalanya di belakang, saya akan sambut dengan baik. Saya rasa Fazura pun akan buat benda yang sama. Jika kedua-dua pihak boleh lakukan perkara ini, saya rasa ia akan memberi kesan baik kepada peminat masing-masing. Tiada lagi pihak yang mengapi-apikan. Katanya dia dan Fazura sudah berkeluarga dan kehidupan sendiri, dan Nielova juga mengakui sudah penat apabila orang di luar sana mengapi-apikan mereka berdua. Kami sebenarnya tiada apa-apa, saya nampak dia pun tak ada cari pasal atau cakap apa-apa pasal saya, yang lebih-lebih adalah orang luar yang tak ada kaitan dengan hidup kami. Sementara itu suami Nielova, Piyuris, juga terbuka untuk bertemu dengan Fazura. Terdahulu Nielova dan Fazura didakwa bermasam muka ketika awal kemunculan mereka di industri hiburan. Peminat tegar kedua-dua bintang selebriti ini juga dilihat sering mengapi-apikan Nielova dan Fazura di media sosial.